Pemirsa, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Watimpres mengubah nomenklatur Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung menuai pro dan kontra. Pembentukan DPA dinilai hanya memberikan jabatan baru bagi para mantan penguasa. Perubahan nomenklatur Watimpres menjadi DPA disepakati 9 fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif DPR pada Selasa 9 Juli lalu. Padahal dalam laman resmi DPR, revisi Undang-Undang Watimpres tidak masuk dalam prolegnas 2020-2024. Sebagaimana diketahui, DPR bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, kemudian dihapuskan dengan Kepres nomor 135 M/2003 pada 31 Juli 2003. Sementara itu Presiden Joko Widodo tak ingin berpolemik dan menyerahkan revisi Undang-Undang Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung kepada DPR. Itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Ya pemirsa, wacana Dewan Pertimbangan Agung kembali muncul padahal DPA sudah dihapus sejak 2003 dan kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Watimpres tentang Watimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung menuai pro dan kontra. Apakah Dewan Pertimbangan Agung akan jadi pelabuhan Presiden Jokowi usai menjabat atau DPA akan benar-benar menjadi di bawah Presiden? Artinya berbeda seperti yang di masa Orde Baru. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam. Oke, baik. Kita masih menunggu Pak Syarif untuk bergabung. Dan kemudian sudah bergabung juga Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak Yusuf Lakaseng. Serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Mas David, Pak Yusuf. Ya, ya, baik. Selamat malam. Saya ke Pak Agung dulu, Pak. Pak, kalau ya. Anda pelajari dari lebar untuk RUU ya sekarang sudah disahkan sebagai RUU untuk dibahas. Apakah ya. Memang ini akan membedakan antara Watimpres yang sekarang dan juga DPA gitu? Ada perbedaan fungsi begitu? Iya, pertama memang secara institusional ya perubahan Watimpres ke Dewan Pertimbangan Agung ini memang sebatas nomenklatur Mas David ya. Pertama itu. Jadi soal hanya nama saja ya yang diganti? Iya, soal tupoksinya karena kalau kalau di luar soal nama kita perlu amandemen undang-undang kelima seperti itu. Betul. Karena dari segi tupoksinya juga nggak ada perubahan ya. Yang direvisi pertama soal nomenklatur, yang kedua soal keanggotaannya yang kalau sekarang 8 orang setelah nanti disahkan bisa jadi menyesuaikan kebutuhan presiden seperti itu. Yang berikutnya lagi ini tetap ya seperti Watimpres semuanya gitu di bawah presiden gitu. Jadi kekhawatiran untuk dia melampaui ya fungsi-fungsi presiden bahkan menjadi matahari kembar dari sistem presidensial kita memang di draftnya itu memang tidak ada gitu ya. Tapi memang kita perlu mengawal bahwa ini apa ya memang jelas pasti semua hal itu tidak mereduksi ya kekuatan presidensialisme kita. Nah, yang berikutnya lagi yang paling penting adalah soal rangkap jabatan ya. Jadi kalau memang kemarin dilarang ada rangkap jabatan di level ormas, sekarang lebih leluasa ya, tidak ada arahan itu karena ormas ya anggapannya tidak terlalu sibuk atau sibuk tapi tidak terlalu mengganggu lah ya rutinitas seorang Watimpres ketika dia masih menjabat sebagai di ormas nanti. Seperti itu sih Mas David sebagai pengantar soal institusi Dewan Pertimbangan Agung pasca namanya diubah menjadi Watimpres seperti itu. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit tadi bahwa DPA ini ditentukan oleh Presiden begitu ya jumlahnya. Masih. Ya jumlahnya betul, akan betul. Tidak terbatas kebutuhan presiden, ya, sesuai kebutuhan terbatas. Presiden. Lalu kemudian ya. Rangkap jabatan boleh. Kemudian untuk level ormas ya. Ya. Seperti itu. Baik, dan kemudian untuk itu hanya terbatas pimpinan ormas ya? Ya, setahu saya seperti itu. Hanya itu baik. Lalu yang kedua sebelum Watimpres kan lembaga pemerintahan. Nah, yang DPA ini
Disebut tetap lembaga pemerintahan atau? Ya, lembaga pemerintahan di bawah presiden. Di bawah presiden ya. Kemudian masa jabatannya juga tidak diatur? Iya. Jadi bisa sampai kapan saja begitu ya? Iya, tergantung presiden. Ya, seperti itu. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, apa yang ada di pemikiran Anda mengenai kemudian nomenklaturnya ini yang seperti kemudian nggak ada batasan gitu? Ya, ini agak membuat tanda tanya bagi kita ya. Pertama, ini bukan nggak masuk di prolegnas ya. Rencana undang-undang wakil presiden akan direvisi. Yang kedua, ini di penghujung masa jabatan anggota DPR yang sebentar lagi akan ada pergantian presiden baru. Dan ini hanya pergantian nama saja tanpa ada perubahan tupoksinya. Dan dikembalikan lagi namanya seperti Dewan Pertimbangan di zaman Orde Baru. Jadi memang saya merasa pelan-pelan kita seperti dikembalikan kepada masa Orde Baru ya. Misalnya Undang-Undang TNI direvisi membolehkan lagi TNI bukan hanya di sektor pertahanan keamanan tapi juga boleh di sektor-sektor lain ya, sehingga bukan hanya difungsi tapi sudah multifungsi. Nah, ini lagi Watimpres dirubah menjadi DPA. Tapi kan tadi sudah dijelaskan beda, harus mengubah lagi amandemen tadi katanya. Mengamandemen undang-undang dasar. Ya, memang hanya nama saja yang sama seperti dulu. Kalau fungsi kan jelas beda dan kedudukan kelembagaan aja memang beda. Kalau zaman Orde Baru kan DPA zaman dulu kan setingkat presiden, dia masuk lembaga tinggi. Kalau sekarang kan di bawah presiden, tapi namanya dirubah. Jadi saya semacam mencurigai seperti sedang menyiapkan satu tempat bagi orang pensiunan tertentu gitu ya. Dan sehingga ada tempat yang layak dan namanya dirubah. Kalau Watimpres mungkin kurang keren, maka dibikin menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Ada kata agungnya itu mungkin menjadi sesuatu yang wah dan cocok bagi orang itu ketika pensiun ya. Itu kecurigaan saya yang pertama. Yang kedua adalah ya ini lagi-lagi menambah slot jabatan ya. Biasalah pemerintahan baru kan butuh akomodasi berbagai pihak yang sudah banyak membantu. Mungkin di kementerian sedikit terbatas, di BUMN sedikit juga terbatas. Mungkin untuk tempat-tempat senior perlu tempat khusus, ya dikasihlah DPA yang tidak ada batasan itu. Ya mungkin itu sih, tapi kalau pengaruhnya akan lahir pemerintahan lebih efektif, lebih baik, saya kira sih nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena memang lembaga penasihat seperti ini, ya antara butuh dan nggak butuh juga. Masukan mereka, kalau ada, belum tentu juga dipakai. Ya. Jadi, ya makanya dulu kenapa dibubarin, karena ini adalah lembaga inefisiensi. Nah, apa dampaknya ke depan? Satu-satunya dampak ke depan yang akan dirasakan adalah pasti membebani APBN, karena jumlahnya terbatas dan dia menjadi lembaga negara, apalagi orang-orang ditempatkan di situ mungkin para senior-senior memang ketokohannya cukup besar, maka tidak mungkin digaji hanya dengan 10 juta kan. Tentu gajinya jauh lebih besar dari itu, dan itu menjadi beban APBN kita. Saya kira itu saja, Mas David. Iya, saya kembali ke Pak Agung. Tadi ada kecurigaan-kecurigaan yang disampaikan Pak Yusuf Lakaseng, lalu kemudian ada potensi-potensi yang kedepannya nanti justru akan memberatkan anggaran, mengingat kita juga harus menghemat anggaran. Nah, tapi kalau Anda melihat, apakah memang ini akan lebih efektif atau memang hanya sekedar seperti yang disampaikan Pak Yusuf Lakaseng, ya untuk menempatkan orang-orang yang perlu posisi lah, artinya sebagai penghargaan begitu? Ya, pertama memang ini mengafirmasi ya bahwa gaya politik presiden terpilih kita, Pak Prabowo, itu memang merangkul, Mas David ya. Jadi konsistensi dia membawa narasi keberlanjutan ya, merangkul semua kawan dan lawan ya, itu saya kira diformalkan lewat institusi Dewan Pertimbangan Agung ini nantinya, seperti itu. Apalagi kalau sebelumnya sudah ada ide seperti Presidential Club ya, yang meniru di Amerika Serikat. Jadi ini diformalkan dan saya kira nanti bisa saja anggotanya presiden-presiden terdahulu ya, wakil presiden terdahulu. Di draftnya apakah tertulis demikian, hanya presiden-presiden saja? Enggak. Ex-presiden maksudnya? Tapi, ya, ex-presiden. Jadi maksud saya, karena memang yang dimintai nasihat, pertimbangan, maupun yang bisa menjawab pertanyaan dari presiden ya sedikit banyak yang mesti punya pengalaman
kepemimpinan yang sama seperti itu, terlepas nanti ada yang lain ya, ketika ada masalah-masalah sosial politik kebangsaan yang kompleks, mungkin ada ormas, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh nasional yang berlatar belakang lainnya seperti itu. Tapi yang jelas presiden dan ex-presiden dan ex-wakil presiden ini kan penting ya, saya kira dirangkul supaya apa? Supaya apa ya, bentuk rekonsiliasi yang dibayangkan oleh presiden terpilih itu memang terwujud gitu. Karena kalau misal tidak, ya tadi ada kekhawatiran soal-soal apa ya, resistensi sosial politik ya, konflik dan seterusnya. Tapi ini perlu kita kawal. Kenapa? Jangan sampai kritisme ya, semangat-semangat kita berbeda untuk membuat pemerintahan ini kuat juga dengan cara pandang yang lain jadi tereduksi. Karena kita perlu tokoh-tokoh nasional juga untuk membantu apa, masyarakat sipil ya, kampus ya, civitas akademika, tokoh-tokoh agama gitu, supaya apa, supaya pemerintahan kita ke depan lebih seimbang, lebih bagus check and balances ya. Tapi pertanyaannya tidak, apa mau itu Pak Agung disamakan dengan ya, apa, tokoh-tokoh ormas, padahal ini kan adalah presiden-presiden terdahulu begitu, dan juga wakil presiden terdahulu, itu kan jadi sejajar. Sementara kalau di apa, presidential club kan memang hanya yang pernah menjabat sebagai presiden dan juga wakil presiden. Ya ini titik temunya di sini Mas David ya. Win-win kalau misalkan presidential club terlalu sedikit anggotanya, terlalu eksklusif, tapi dengan kehadiran di luar para ex-presiden dan wakil presiden ini menjadi lebih inklusif, dan saya kira apa namanya, sharing pendapatnya ya, masukan-masukannya akan lebih luas, lebih kaya, sehingga dapat membantu presiden terpilih. Nah yang kedua, memang ada kekhawatiran soal adanya apa ya, anggaran yang terbebani, kemudian soal tupoksi yang nanti malah kurang jelas sebagaimana di masa lalu ya, Dewan Pertimbangan Agung maupun sekarang Watimpres. Nah saya kira ini tantangan kepada ketua Watimpres, ketua DPA-nya dan anggota-anggotanya untuk membuktikan bahwa mereka punya peran dan fungsi yang strategis untuk membantu presiden supaya lebih apa, maksimal dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dan saya kira kita tunggu saja satu tahun ya, seperti apa bentuknya ya. Kalau tidak, nanti saya, Pak Yusuf, dan Pak Syarif mungkin bisa ikut membantu memberikan kritik dan saran seperti itu. Baik, Pak Syarif sudah bergabung bersama dengan kita. Ya. Selamat datang Pak Syarif Hasan, ya, Wakil Ketua MPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak sehat semua. Sehat semua. Pak Syarif sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung. Pak, saya mau tanya, tadi saya sudah bertanya juga kepada yang lain. Tapi ya, kenapa ini DPR menyetujui untuk berbicara atau memasukkan draft RUU untuk Watimpres jadi DPA itu dalam apa namanya, masa jabatan sekarang ini? Ya mungkin teman-teman di DPR ingin mengaktifkan kembali secara efektif fungsi dan tugas-tugas daripada Dewan Pertimbangan. Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 16 itu memang di situ tidak dijelaskan secara mendetail apakah Dewan Pertimbangan Agung atau Dewan Pertimbangan Presiden atau dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam perjalanan itu disebutkan Dewan Pertimbangan Agung, kemudian pada zamannya Pak SBY Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, saya pikir itu adalah sah-sah saja dan tidak melanggar undang-undang konstitusi kita. Jadi tapi nggak dalam prolegnas 2024 ini, Pak? Ya ini bukan mungkin dinamika perjalanan ketatanegaraan kita, dan ada satu pandangan dari teman-teman di DPR bahwa harus ada perkuatan perkuatan fungsi-fungsi dari kelembagaan yang ada di jadi yang ada di sekeliling Pak Presiden terpilih, sehingga nomenklatur dari Dewan Pertimbangan Presiden itu menjadi kembali ke Dewan Pertimbangan Agung. Saya pikir itu sah-sah saja, dan tentunya nanti yang penting adalah efektivitas dari Dewan Pertimbangan Agung ini betul-betul sangat berfungsi dan membantu Presiden, karena di dalam Undang-Undang Pasal 1 juga memang disebutkan adalah wajib itu memberikan masukan, diminta atau tidak diminta. Jadi harus banyak lebih interaksi dan betul-betul inisiatif itu harus
betul-betul datangnya dari Dewan Pertimbangan Agung ataupun Dewan Pertimbangan Presiden, apapun yang disebutkan. Tetap ini adalah salah satu strategi bagaimana ingin memfungsikan kelembagaan yang ada di era presiden terpilih yang baru nanti ini. Saya pikir itu saja. Jadi kita akan kembalikan lagi nanti kalau semua sudah diputuskan di paripurna, nanti akan kembali lagi bahwa kepada presiden terpilih gitu. Ya, berarti tetap di bawah presiden seperti one team press sebenarnya ya. Oh iya, dia tetap di bawah presiden. Presiden dia akan alat kelengkapan. Baik. Dari alat lembaga kelengkapan dari presiden terpilih nanti dalam menjalankan pemerintahannya dan juga mungkin sebagai salah satu cara untuk meminta masukan dan pandangan dari Dewan Pertimbangan Agung, sehingga kita harapkan nanti dari semua anggota, menurut undang-undang ada 8 anggota dan satu di antaranya dijabat oleh ketua dan akan ditunjuk oleh presiden, betul-betul sangat efektif di dalam menjalankan pemerintahan yang akan datang. Model jadi konsep nomenklaturnya mirip DPA yang lama ya, berarti ada ketua. Ya, nomenklaturnya sama. Ya, hanya redaksionalnya saja di pasal 16 sebelum direvisi undang-undang dasar dan sesudah direvisi, ya. Tapi pada dasarnya itulah sama. Cuma tapi kenapa ada yang seperti kayak jumlahnya ditentukan oleh presiden, lalu kemudian rangkap jabatan sekarang boleh, ya. Lalu masa jabatan juga tidak diatur gitu. Kenapa ya, seperti itu? Memang dipertegas di dalam setelah perubahan bahwa Dewan Pertimbangan itu dibentuk oleh presiden dan dalam menjalankan itu akan diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undang yang berlaku ini tergantung bagaimana teman-teman di DPR itu menerjemahkan undang-undang tersebut sehingga betul-betul lebih efektif dan lebih efisien. Saya pikir itu. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng, silakan tanggapan Anda, Pak. Ya, ini memang perubahan ke nama saja ya, karena kan tupoksinya tidak berubah sama sekali. Maka memang saya berpikirnya memang ini disediakan untuk orang tertentu ya, yang mungkin posisinya layaknya di situ. Kalau namanya Watim Pres masih kurang bergengsi, maka harus ada kata agungnya di belakang agar mungkin sosok tersebut menjadi layak di situ. Nanti kita lihat, ini akan terjawab setelah Pak Prabowo dilantik dan Dewan Pertimbangan Agung itu diisi oleh orang-orang. Nah, kita lihat orang-orang itu siapa nanti yang akan muncul. Akan terlihat di situ untuk siapa kebutuhan revisi Undang-Undang Watim Pres ini kemudian dirubah namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Saya kira begitu, Mas David. Jadi kira-kira begitu juga ya, Pak Syarif Hasan? Iya, pada dasarnya presiden terpilih nanti harus didukung oleh orang-orang yang kompetensi dan integritas yang tinggi, karena satu tujuan adalah bagaimana agar rakyat menikmati hasil pembangunan tersebut dan bagaimana agar visi misi presiden terpilih pada saat kampanye itu bisa diwujudkan. Dan tentunya yang menjadi anggota dari Dewan Pertimbangan Agung nanti itu apapun namanya itu adalah orang-orang yang misinya memiliki misi yang sama dengan Pak Presiden, karena kalau tidak tentu akan menimbulkan sesuatu masalah yang baru lagi. Jadi yang penting adalah integritas dan kapasitas yang dipilih oleh Pak Presiden nanti adalah orang-orang yang betul-betul memiliki visioner yang betul-betul demi untuk kepentingan rakyat. Saya pikir itu yang paling penting. Baik, ke Pak Agung gimana tanggapan Anda, Pak Agung? Iya, yang perlu publik kawal sebenarnya satu ya, siapa-siapa anggotanya. Ya, tadi sempat disampaikan oleh Pak Yusuf, karena ini penting untuk memastikan bahwa Presiden memang didukung atau dibantu oleh anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung yang kompeten seperti itu. Nah, yang kedua soal budget ya, sehingga ke depan tidak membebani APBN kita gitu, karena memang kan ini ada arahan jumlahnya tidak terbatas ya, menyesuaikan kebutuhan presiden. Nah, yang ketiga yang perlu kita pastikan lagi
Ya, ketika buat Dewan Pertimbangan Agung ini menjalankan tugas gitu, publik bisa saja mengawasi apakah memang sudah benar-benar memberikan pertimbangan, nasihat, ya masukan baik diminta ataupun tidak diminta gitu, seperti apa. Dan harapannya memang pemerintahan ke depan yang dipimpin oleh Pak Prabowo menjadi lebih kreatif, lebih tanggap, lebih siap menghadapi beragam tantangan zaman. Ya karena memang didukung oleh orang-orang yang luar biasa ya. Nah jadi tiga hal itu saya kira penting ya dikawal oleh publik supaya apa? Supaya bentuk dari Dewan Pertimbangan Agung ini jelas. Ya karena beban juga buat saya sebagai penyandang nama Agung ya, Agung Baskoro Mas. Tadi baru mau sebutkan. Berat juga ini barang. Dipanggil terus saya berapa waktu terakhir. Baik. Oke, baik. Jadi memang ini jadi memang harus kita awasi bersama dan tentunya kita lihat bagaimana apakah nanti memang sesuai fungsinya dan apakah juga nanti akan justru memberatkan anggaran negara, kita akan lihat seperti apa mengingat bahwa program-program ke depan juga dari presiden terpilih ini akan makan anggaran yang cukup besar. Terima kasih sekali lagi Pak Agung Baskoro, terima kasih sudah bergabung, Pak Yusuf Lakaseng dan juga Pak Syarif Hasan, terima kasih. Pak Agung, makasih. Salam sehat selalu. Terima Pak Syarif. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami kembali.